Menginjak pekan kedua bulan Ramadan, harga mangpirang komoditas sayur di Pasar Balendah Kabupaten Bandung masih ngajawo. Di Namprona, tepi kaki wari harga bawang bodas naik tepi kedua tikelen batan sasari. Sebeberapa pedagang ngerong, tim Satgas Pangan tacan optimal lebah ngadalikan harga kabutuh poko masyarakat. Nincak poe kedua bulan Ramadan mangpirang harga kabutuh poko masyarakat masih ngajawe. Salah sahijina karandapan di pasar tradisional Balendah Kabupaten Bandung, harga bawang bodas masih ngajawe batan sasari. Kiwari harga bawang bodas di pasar tradisional nitih 80.000 sakilo, padahal ilaharna ukur 40.000 saban kilona. Cek salah seorang pedagang, Wiwin, tim Satgas Pangan di Erong tacan optimal, lebah ngadalikan harga kabutuh poko. Tapi kaki wari tacan aya tarekah kawas operasi pasar pikeun nyetabilkeun sababaraha harga sayur anu masih mahal. Dirina miharep harga sayur sagancangna normal deui, dumeh kiwari daganganna tiiseun kunu meuli. Yang paling tinggi kol, sampai 12.000 satu kilo. Untuk harga bawang sendiri Bu sekarang berapa sih? Sekarang bawang merah 24, bawang putih masih 80.000. Cengek yang merah masih 40. Bawang putih yang masih mahal sih Bu. Iya, bawang putih yang masih mahal. Untuk bawang merah sendiri itu dari kapan sih Bu turunnya? Udah dari 3 hari kemarin bawang putih bawang merah turun. Bawang merah turun ya. Bagi ngajauna harga sayur di sababaraha pasar di Kabupaten Bandung, di Rong masih bakal karandapan tapi kasawatara poe nu bakal datang. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.